Farel Prayoga manggung di salah satu pesantren dan duet bareng penyanyi ini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Farel Prayoga manggung di salah satu pesantren dan duet bareng penyanyi ini. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda usai sembuh dari sakitnya. Farel Prayoga langsung membuat gebrakan baru, tak seperti biasanya. Kali ini dirinya memenuhi undangan dari sebuah pesantren besar di Jakarta. Bersama dengan Gus Asmi, pemain film The Santri Pondok Pesantren yang berlokasi di daerah Kedoya, Jakarta Selatan ini, mengundang Farel Prayoga untuk memeriahkan pentas seni di Pondok Pesantren tersebut. Menggunakan kemeja panjang coklat dan peci putih, Farel tampak cerah meski terlihat lebih kurus penampilannya. Membawakan lagu yang tak biasa dinyanyikan dirinya, Farel hanya mengandalkan ekspresi, gestur tubuh seadanya, tanpa gerak berlebihan apalagi bergoyang. Seperti biasanya, Farel tahu dirinya sedang manggung di pondok pesantren di mana norma-norma agama dijunjung tinggi. Maka dirinya pun menyesuaikan diri. Dan dengan ditemani sang manajer, ibu juga adiknya, Farel terlihat tersipu malu. Dan juga terus menundukkan pandangan karena di sepanjang jalan dalam pesantren menuju panggung dipagari oleh para santri putri yang menjaga Farel. Lain dari Farel, sang ibu, Siti Mujayana, justru kebalikannya. Dengan mengenakan celana panjang dan jaket berlengan panjang, rambutnya dibiarkan terurai tanpa kerudung, hal ini pun memicu reaksi beragam dari netizen. Bukannya fokus pada Farel, mata netizen justru tertuju pada sang ibu. Ibu dari Farel ikut ke pesantren, kenapa tak mau pakai kerudung? Tolong dong hargai anaknya, kata salah satu netizen. Tentu saja boleh menilai berdasarkan apa yang mereka lihat. Namun ibu dari Farel juga berhak untuk mencitrakan dirinya seperti yang ia kehendaki. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.